Ibn Taymiyah dia sebutkan, dia ada, dia bagikan, dia letakkan lima perkara, dia kata, ataupun lima syarat lah kita sebutkan, nak menunjukkan seseorang itu dia dikira beribadah ataupun the concept of ibadah mesti ada lima benda. Nombor satu apa? Nombor satu ni mesti ada taat. Taat pada Allah ni mesti lebih tinggi daripada taat pada selain Allah SWT. Kedua, taat saja tak cukup, dia mesti ada hub, dia mesti ada cinta. Sebab kalau kita setakat kita ikut saja tetapi tak ada perasaan kita pada Allah tu, tak ada perasaan sayang kita pada Allah, dia tak jadi juga, tak dipanggil ibadah. Kita akan buat semeronoh lah, kita akan buat je lah macam gitu. Nombor tiga mesti ada tawakal. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam ibadah mesti ada ikhlas. Dan yang kelima ni paling penting adalah, kita cakap pasal hamba, kita cakap pasal penyerahan, maknanya yang kelima kita kena sedar diri yang kita tu hamba. Hamba ni kat bawah. So bila kita ada kesedaran diri sebagai hamba, yang atas-atas, yang empat yang kat atas tu bolehlah berlaku. Kalau kita ni tak sedar diri sebagai hamba, macam mana benda-benda lain tu nak jadi?